Halo teman-teman, jadi gimana tadi sinematik videonya? Oke, jadi balik lagi sama gue Remora di Planet Zoo. Dan ya, project kali ini yaitu bertemakan Arctic ya. Jadi di sini temanya Arctic, dan sekarang kita itu ada di stasiun. Jadi kita ada di stasiun Arctic. Dan ya, DLC-nya udah hampir 2 minggu ya. Dan kemarin juga kita sudah lihat di carrier itu keren banget, cuman gue nggak bisa lanjutin karena ya itu cuman lihat-lihat aja sih apa aja yang baru dan ada apa aja di carrier, dan lagi pula nggak bisa explore juga sih kalau di carrier, jadi kita harus ngikutin misi. Nah, kali ini gue bikin untuk yang Arctic. Nah, jadi di sini tiren dan sinernya itu kita bikin sendiri biar bisa didekor dan ya melakukan banyak hal sesuka hati. Oke, jadi mungkin langsung aja kita lihat apa aja yang ada di Arctic Village ini. Tapi sebelum lanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pastinya. Thank you. Oke teman-teman, jadi kita mulai dengan menggunakan first person. Nah, dan kita akan keluar dulu di area stasiun. Nah, jadi ini area stasiunnya ya. Kita pakai mode first person aja lah biar lebih kelihatan bangunannya. Oke, jadi bangunannya ini, waduh. Jadi model bangunannya ini model-model modern campur Skandinavia, campur-campur kayak gitu ya. Jadi campur modern, campur Skandinavia yang di Arctic DLC. Nah, ini daerah food shop. Di sini ada Cosmic Cow dan Peep Shot. Udah. Wow, jauh sekali mundurnya. Oke, jadi kita mulai dari ini tadi bangunan stasiunnya, Arctic Station. Kita geser dikit biar kelihatan. Nah, ini Arctic Station, kita Arctic Station ini udah orang-orang udah pada masuk. Terus kemudian
ini area food shopnya aja. Biasanya kan kalau keluar stasiun ada food shop kayak gitu, disambut oleh food shop. Terus di sini speaker-speaker biar tema-tema suara musiknya kedengaran. Terus juga di sini ada information board, information edukasi, education board. Jadi biar pintar ya kan, datang ke sini nggak bodo-bodo amat jadinya. Oke, terus ke sebelah sini. Sini area santai, tapi sebenarnya di sini juga masih kosong ya. Masih kosong. Jadi di sini ada ATM, jauh banget ya ATM-nya, tapi nggak apa-apa lah. Ini ATM. Jadi kalau mau ngambil duit di sini aja nih, mereka ngambil duit di sini aja. Terus ada kursi-kursi kayak gini, tempat sampah. Lalu kemudian kita jalan sedikit. Wah, kedinginan dong dia. Terus sini ada area apa ya? Area santai sih sebenarnya, sambil lihat itu, lihat di area sini. Di area kandang beruang, tapi beruangnya belum ada karena beruangnya sementara di dalam perjalanan. Lagi diantar sama kapal gede. Udah dikutup, diantar pula. Oke, jadi kita jalan lagi sedikit. Masih di area sini juga ada tempat mesin di dekat sungai. Oh ya, ngomong-ngomong, tunggu dulu, kita lupa, di sini itu kan stasiun. Nah, kok jeblos ke bawah. Nah, jadi ini stasiun, cuman belum fungsi karena belum ada destinasinya. Kita belum tahu destinasinya kemana, jadi ini cuman baru disimpan di sini aja. Maksudnya baru dibikin untuk stasiunnya aja, cuman untuk relnya belum connect nih, masih terkepotong sampai sini. Tapi mungkin nanti di next episode atau secepatnya lah, di next episode atau di part berapa gitu kita bikinin keretanya. Tuh, mungkin juga ini nggak bakalan lama-lama juga episode, cuman soalnya binatangnya kan, hewannya yang artik ini dikit doang. Terus di sini ada ya tempat pemanggangan roti atau apa sih ini. Sini ada information center, coba kita intip. Oke. Terus kita jalan lagi, di sini ada ya rumah nelayan sih. Sebenarnya ini sih kayak rumah-rumah nelayan atau rumah-rumah petani nggak juga sih, pokoknya nelayan lah, pokoknya kepala kampung. Woi, kepala kampung, rumah kepala desa ya. Ada lagi masak apa nih, sayur apa apaan tuh. Jago nih berburu. Terus kita lanjut lagi. Oh iya, sebentar, di sini kita nah. Terus di sini juga ada education informasi. Terus ada patung beruangnya juga di sini. Terus mana dulu ya, di sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini aja dulu deh. Di sini juga ada tempat nanti, di mana vendornya nih? Nggak ada ya? Wah, lagi liburan kali. Terus di sini juga ini tangga untuk ke bawah, jadi ngubungin ini jalannya ke bawah situ, nanti tembus di sini. Nah, di sini tembusnya, jadi di sini ada sampan kayak gitu, terus jaring-jaring yang lagi dibenerin. Terus di sini ini ruang mesin ya, cuma ditutupin biar nggak ketahuan, biar nggak kelihatan. Terus yang ini connect ke atas, cuman ini ya cuman dekorasi doang sih, nggak nyambung beneran. Terus kita ke sebelah sini. Ini ada rumah-rumah kecil lah, rumah-rumah warga di sini, di Arctic Village.
Terus di sini juga sama. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini toilet. Nah, kita lihat sih. Oh, kehapus dong. Nah, itu ada toilet di dalam, jadi mereka cukup buang air ke sini kalau pengen buang air. Kalau enggak apa-apa juga di pinggir-pinggir, tapi bakalan ketangkap polisi, ketangkap security-nya. Terus ada ruang mesin juga di sini. Nah, di sini juga masih sama, ada rumah-rumah warga. Nah, di sini itu semacam perkampungan kecil sih. Pizza Rot. Nah, pizza roti ya, pizza roti ini, pizza roti. Kalau mau beli di sini ada pizza roti itu di dalam, jadi masuk ke dalam situ. Ada lagi dipanggang nih rotinya, lagi berkukus dapurnya. Ya kayak gini aja sih, ini daerahnya kecil aja. Ini kayak kampung-kampung kayak gitu. Wah, ini dihapus aja, ini kan udah nggak ada lagi jalannya. Jadi sebenarnya di sini ada kamar mesin, ruang mesin, cuman karena mengganggu pengunjung jadi dipindah. Nah, untuk staff-staffnya juga di sini. Staff-staffnya di sini. Bukan tempat. Oh, ini tempat. Oh iya, tempat staff ini bikin, buat bikin makanannya di sini. Itu kok ketutup ya di belakang? Oh enggak, keren ketutup. Terus di sini ada trade center. Nah, trade center. Terus di sini untuk staff areanya, staff buildingnya, kayak hotel ya. Emang niatnya kayak bikinnya kayak hotel sih sebenarnya. Terus apalagi nih? Ya masih ada papan board. Terus lah ini di ini. Tunggu bentar, ini research kayaknya deh. Ya, research center. Jadi ada research center yang kecil di sini sama research center yang gede. Nah, kan research center. Terus untuk veterinary-nya, ini sebelah sini, ini veterinary. Kita masuk di sini, di veterinary-nya ada apa? Ada orang? Nggak ada siapa-siapa di sini. Masih kosong veterinary-nya. Terus untuk karantinnya di sini ya. Jadi karantinnya di sebelah sini. Kita sengaja memang simpan jauh karantinnya, jadi pojokan-pojokan kayak gini. Oke, jadi untuk bangunannya mungkin itu aja ya. Di awal-awal ini bangunannya ya masih mapping bangunannya aja sih. Oke, sekarang kita lihat nih kambingnya nih. Kita udah punya delsip. Wah, cepat banget dong delsipnya. Nah, ini kambing. Ini kambing atau apa sih, domba yang sama di episode 1 yang karir kemarin. Episode 1 yang kita cobain karir kemarin tuh kan ada domba juga. Nah, cuman ya kandangnya kayak gitu aja sih, kurang menarik kayak gitu. Jadi ya di sini, oh ini ada kereta salju juga. Kereta salju. Oke, sekarang kita coba cek mungkin kandangnya untuk ini kenapa nih? Harus dikarantina. Oke. Oh, vetnya belum ada. Kita tambahin vet dulu. Wah, kok bisa saya lupa vetnya? Dua lah, kita kasih dua aja. Oke, jadi mungkin ini mode sandbox. Jadi di mode sandbox itu bebas ya, nggak perlu ada duit atau conservation point. Tapi ini tetap berjalan untuk masalah kesehatan welfare si hewan-hewannya, ini tetap jalan. Oke, jadi kita lihat dulu apa enrichment species food enrichmentnya. Kita akan tambahi species food enrichment biar mereka juga agak betah ya di dalam kandang.
kita bikin sesempurna mungkin. Cuman kok nggak ada yang datang ke sini ya? Ada kemana orang-orang? Mungkin kita kasih tempat makan dulu. Tempat makannya kita simpan di sini satu, yang kecil aja. Sama di sebelah mana ya? Sebelah sini satu, terus untuk mainannya kita simpan di sini. Kita kasih sebelah sini sama satu lagi nih. Dekat pohon sini. Nah, kita lihat apakah social group. Oke, sudah semua ya, enrichment. Oke, mana nih? Mana nih orang-orangnya nih? Mana kok nggak pada nggak ada yang kesini? Apa nggak terhubung jalannya? Oh iya, nggak terhubung dong sebelah sini. Jadi kita nunggu mereka ya datang. Jadi di sini ada papan informasi juga. Di sini ada monitor, information board. Terus di sini penginapan. Iya, penginapan. Penginapan depan kandang domba ya. Terus. Nah, kalau mau lihat yang bagian kandang, kita bisa masuk ke sebelah sini. Terus ya, kita bisa lihat ke dalam situ kalau mereka lagi tidur mungkin. Harusnya di sini kita kasih penghangat sih. Widih. Kita lihat dia mau beli roti nih. Roti hangat. Enggak. Mau kemana dia nih? Ya, kirain mau beli roti dia. Tapi untuk area kandangnya kayaknya kita perlu air. Kita belum punya ini ya. Oke, kita sudah kasih ini, cuman mungkin airnya ini masih belum bersih. Tunggu, kita kasih di sebelah mana ya mesin airnya? Coba kita kasih sih. Untuk mesin airnya kita taruh di sebelah mana ya? Untuk airnya coba mungkin di sebelah sini, kita gedein di sebelah sini. Thank you.
mau nggak mau ya harus digeser sih rumahnya. Jadi mesinnya kita simpan di belakang sini, coba kita cek dulu. Ya agak kejauhan ya, nggak kena jadinya di sini padahal. Ya ada berarti mesin airnya yang kita tarik ke sini. Oke. Ini cukup cepat ya perkembangannya, ini belum lama ditaruh kambingnya tapi udah punya anak aja. Makan terus, jadi makan terus ya. Ini kambingnya ini makan terus, makan terus, makan terus. Dingin kan soalnya, jadi makan terus. Oke, coba kita lihat pengunjungnya datang mau lihat. Kayaknya kita perlu nambahin itu deh. Ambilin efek sama informasi education speaker biar biar pinter ya kan. Coba kita kasih pause dulu. Gua nggak mau kehilangan momen ini. Kita pause dulu. Momen mereka lagi liatin ini ya, liatin si kambing-kambing ini, kambing, domba apa kambing sih ini. Kita tambahin fasilitas speaker dan juga kursi-kursi tempat sampah. Wah, di sini ternyata nggak ada kursi-kursi dan tempat sampahnya. Kita tambahin dulu speakernya ntar aja untuk educational speaker. Nah, ini buat kalian adik-adik, kakak-kakak. Education information itu penting ya. Jadi gorengnya digedein aja 20-10. Nah. Jadi coba kita dengerin. Jadi domba ini hidupnya di salju dan makannya rumput. Oh gitu. Rumput kering. Oke, kita tambahin tempat duduk, kita tambahin kursi biar mereka bisa duduk di sini. Wah, nggak bisa dong. Masa di pojokan sini? Nggak apa-apa deh. Bagus juga sih.
kasih lampu juga. Di sini belum ada lampunya ternyata. Ya lampunya yang custom aja deh. Jadi udah ada lampunya, jadi nggak gelap lagi di sini. Yuh. Wah, kehalang dong. Oke, kita lihat dia mereka mau naik ke view glassnya nih, mau liatin dari atas. Ya nggak, berbalik dong. Ah, gimana sih? Ya. Jadi ini model kandangnya model lembah ya, teman-teman. Jadi memang kayak lembah kayak gitu. Sebenarnya sih pengen gue konekin di nyangkut di sebelah sini. Cuman terlalu gede sih, di sini masih bisa buat space yang lain. Jadi lumayan lah. Oh, kita juga masih ada kereta yang bakalan lewat sini juga, nanti bakalan bisa ditambahin sesuatu di sini, hewan. Kemudian mungkin di episode selanjutnya bakalan nambahin hewan yang lain lagi, dan yang gue nggak sabar sih sebenarnya pengen nambahin beruang. Ah, dan ya ini video telat banget. Wah, telat banget, akhir tahun emang padat, waktunya kurang tapi jadwalnya padat. Oke, terus di sini tadi yang di video sinematik ini kapalnya lagi menuju ke Dermaga Arctic Village, tapi dermaganya belum ada karena belum jadi. Jadi kita naik aja dulu ke kapalnya. Sini ada banyak buah-buahan, ada kain-kain dibawa dari India ke kampung village. Terus ada buah-buahan, juga ada guci-guci. Kita ada di bagian belakang kapalnya. Jadi ini khusus kapal nelayan, tapi nelayan yang kaya-kaya ya, ceritanya kayak gitu. Terus untuk yang nelayan ini bukan nelayan deh. Ini buat para kayak pedagang-pedagang kaya, bukan nelayan. Jadi kapalnya agak mewah. Nah, kalau untuk yang nelayan, Nah, nelayan yang ini lagi mancing. Agak sepi dan beda sedikit ya, kalau untuk nelayannya. Terus sini gunung es batu, kristal es batu, kristal. Kemudian di sini ada lagi nganter hadiah, yang kurir-kurir ini lagi nganterin hadiah, entah kemana itu tujuannya. Jelas dia lagi nganterin hadiah.
Ayo bang, jalan bang. Udah kayak bener aja jalannya. Haha. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu episode Arctic Planet Zoo kali ini. Kita bakalan lanjutin lagi di next episode karena ya mungkin ini juga nggak terlalu banyak dan mudah-mudahan secepatnya untuk bisa gue upload lagi. Dan ya buat teman-teman kali teman-teman semua yang lagi liburan, yang lagi weekend, ya khususnya yang lagi liburan sekolah, liburan musim dingin juga. Semoga liburan kalian bahagia, senang, dan puas ngabisin hari liburnya. Dan semoga kalian terhibur juga dengan video gua. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di next video, gue Remora. Bye-bye. Happy weekend and happy holiday.